Suka sangat gigit orang dan bawa penyakit. Kau apa? Akulah hero nyamuk. Aku hisap jus buah, bukan hisap darah. Jus buah bukan saja sedap, tapi ia jadikan aku hero. Hero nyamuk yang kuat lagi sado. Pergi! Jangan ganggu! Kami suka kesadaran manusia. Kau jangan sibuk. Cis, sebagai hero nyamuk, aku akan pastikan manusia selamat dari gangguan nyamuk jahat. Ya! Selamat. Budak botak ni telah selamatkan aku. Mulai hari ini, aku, hero nyamuk akan melindungi kau dari bahaya. Ipin, shh, jangan gerak. Ipin, Ipin, mana korang? Kakak, sini. Buat apa itu? Tangkap ni. Nak buat apa? Nak buat main lah. Main tebang-tebang. Main lompat-lompat. Dah senja ni. Jom masuk. Ya. Hah? Lepaskan tu semua. Jangan nak bawa masuk. Alah. Kita orang nak buat main. Jangan degil. Lepaskan. Tangkap binatang untuk buat main, kiranya menyeksa binatang tau. Iya ke? Iya. Dah cepat. Banyak nyamuk ni. Itu nyamuk jahat. Mereka dalam bahaya. Hero nyamuk datang menyelamat. Janganlah tengok TV. Pergi mandi dulu. Tapi, kata nak nak mula ni. Bolehlah kau. Apa dah bangun? Ish, banyaknya nyamuk. Ros, tutup semua tingkap. Baik, Opa. Huh?
Nasib baik sempat masuk. Mana agaknya nyamuk-nyamuk jahat tu? Nanti nak tidur, jangan lupa pasang ubat nyamuk. Ingat tu, sekarang ni banyak nyamuk. Selalu tak macam ni. Kenapa you apa? Sebab cuaca. Bila hujan, air banyak bertakuk. Nyamuk bertelur. Lepas tu, panas berpanjangan, telur pun menetas. Banyaklah nyamuk. Kita takut nyamuk Aedes. Nanti dia gigit kita, kena demam denggi. Ya, yang bahaya demam denggi berdarah. Takutnya. Nanti aku gigit kau semua. Dah, pergi tidurlah. Tersengguk-sengguk. Macam ada benda kena buat. Tak ingat pula. Tak apalah, mesti tak penting. Semua aman. Tak ada nama jahat. Aku akan jaga kau dan semua manusia agar tidak dijangkiti dengki. Nama Aedes. Mau bawa penyakit. Memang susah kami untuk sebarkan penyakit. Kami kan? Nyamuk Aedes. Tapi. Shhh! Jangan gerak!
Sakit ke, Kak? Sakitlah. Selalu kita orang tidur nyenyak je sebab ada kelambu. Tak ada pun nyamuk kacau. Pasanglah kelambu. Kelambu dah koyak. Guna ubat nyamuk je. Lah, kenapa nak pasang? Patutlah banyak nyamuk. Mengantuk sangatlah tu. Alamak, umpan nyamuk. Kita dalam bahaya. Lari! Selamat lari! Ha! Mana nak lari? Kau nampak tu irung nyamuk? Umpan nyamuk ni akan membunuh kau juga. Eloklah kita semua lari. Aku akan selamatkan diri setelah kau semua terhapus. Barulah budak-budak ini selamat dari gigitan kau segera. Nyamuk baik. Entah. Bila korang jumpa hero nyamuk ni? Malam tadi masih tidur. Haiya, mimpi kah? Ini betul. Aku akan sentiasa jaga kau berdua. Bila nampak nyamuk berbadan sasa, jangan dipukul. Akulah kawan kau berdua, hero nyamuk. Biar betul. Betul. Nampaknya aku boleh terus tinggal di sini dan jadikan ini pangkalan hero nyamuk. Hero nyamuk ada cakap lagi. Ha? Aku ada cakap apa lagi? Akak tahu. Hero nyamuk suruh korang bersihkan kawasan rumah. Jangan ada takungan air. Jadi, nyamuk pun tak boleh membiak. Betul. Mana akak tahu? Hero nyamuk cakap. Hero nyamuk kawan akak juga. Untuk apa? Untuk bagi makan kata. Dan begitulah keadaan rumah Upin dan Ipin bebas dari sebarang nyamuk walaupun seekor hero nyamuk.
Alah, macam mana ni? Ish, tapi apa nak buat ni? Tak ada idea betul lah. Kenapa dengan akak kau tu? Tak tahu. Tak siap kerja sekolah lah tu. Korang berdua dah siap kerja sekolah? Mestilah dah. Lepas balik sekolah tadi, kita orang terus siapkan. Kalau selalu macam ni kan bagus. Mestilah. Kempen beli barangan Malaysia. Datanglah beramai-ramai ke balai jualan barangan Malaysia di seluruh negeri. Barang baik, barang kita. Inilah dia. Dah dapat idea. Mesti pergi ke bazar ni. Nak ikut boleh. Tapi kena buat kerja. Setahu Opa, di pekan kita pun ada bazar jualan barangan Malaysia. Ha, boleh pergi esok. Terus nak tengok barang-barangan buatan Malaysia. Ai, selama ni tak kisah pun pasal barangan Malaysia. Selama ni tak nampak. Rupa-rupanya dah banyak barangan keluaran negara kita. Jadi? Jadi, kita kena tanamkan semangat dalam jiwa rakyat agar menghargai, kenali dan beli barangan buatan negara sendiri. Dulukan barangan buatan sendiri. Satu tanggungjawab yang besar. Tapi macam mana kau nak buat? Terus ada tugas sekolah nak kena buat. Buku skrip. Tajuk Negaraku Gemilang. Terus nak cerita pasal barang-barangan keluaran Malaysia. Sambil lihat-lihat, sambil beli-belah. Betul-betul? Jadi, kerja kita orang apa? Tolong angkat tangkap gambar. Boleh? Mestilah boleh. Dan mesti dengar cakap akak. Baik, bos. Ipin, Ipin, cepat! Tinggal, Kang! Ish, bergaya adik akak. Mestilah. Nak keperkanlah katakan. Ros, kalau jumpa minyak gamak ni, tolong belikan. Beli banyak-banyak. Ini Opa beli di Langkawi dulu. Bagus minyaknya. Buatan tempatan tau. Baik, Opa. Opa, ingat. Orang dah tak baca surat khabar. Orang baca kat sini je. Eleh, suka hati atuklah. Baca kat sini, lagi puas. Banyak berita terpampang dengan gambar sekali. Kat situ, kau kena cari-cari. Bagilah sokongan. Ini kan barangan keluaran kita. Betul. Saya pun utamakan barangan tempatan. Macam ini kopi. Keluaran tempatan juga. Sangat kau. Kopi aku ni pun keluaran tempatan. Dari Terengganu. Kita sama-sama bangga guna barangan tempatan. Bukan macam dia tu. Tengok sini. Seluar ni dari kain tenun Pahang. Kualiti tinggi dan eksklusif lagi tau. Kita tak main lah murah-murah. Oh, cantik. Mestilah. Dari mana? Dari itu ah, jualan barangan Malaysia Bazar. Wah, banyak cantik ini perabot. Ini buatan tempatan kah? Yalah, Johor Mali. Ayo, saya pun mau beli. Tok Dalang, mari sama-sama pergi. Mari. Kita sokong beli barangan buatan tempatan. Dia orang berniaga guna truk. Pertama kali tengok. Sana ke sana? Jualan barangan Malaysia anjuran KPDN. Amboi, seronoknya. Min, itu Mimi dengan Susanti lah. Jom, cepat pergi.
Ini cuma ni. Oi, nanti. Mana ni gelang? Asyik. Gelang ini cantik. Saya suka, saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai, gelang ini berarti ada. Upin, Ipin. Hai ya, orang lelaki mana tak pakai gelang? Tahu, saja-saja. Itu suara Ma'il kan? Ya loh, mari pergi sana. Jom. Ah, mari, 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 mari. RM2, RM2, RM2. Mari, mari. Kau ni, ada je dekat mana-mana. Dapat peluang. Kita meniagalah. Apa ni? Keropok rumpai laut. Nah, rasalah. Garanti sedap. Ini Isham, abang aku. Panggil je abang Is. Hai. Huh? Hai. Kau ada abang? Tak pernah tahu pun. Ada. Dia jarang balik sebab belajar kat universiti. Hei Is, kau pun menangkap kat sini? Haa, jual keropok ni. Jual kat universiti, laku keras. Wah, kiranya Is ni pun usahawan yang mengeluarkan produk tempatan lah ya? Bukan setakat mengeluarkan, tapi mempromosikan dan memasyurkan produk tempatan ke mata dunia. Hei, perasan. Ingat senang ke nak tembus pasaran dunia? Ha? Setakat keropok, barang manik, bakar rotan. Mana ada kelas? Jangan pandang barang Malaysia sebelah mata. Barang-barang ni semua diekspor keluar negara. Kau je yang tak tahu. Macam keropok umpai laut ni. Diekspor ke Korea dan Jepun tau. Ya, betul. Mestilah betul. Ha, cubalah makan. Ha, bakul rotan ni dijual atas talian sampai RM200 satu. Pembelinya dari Itali sampai Kanada. Kasut manik ni disukai oleh orang Jepun, Australia hingga Eropah. Harganya boleh sampai RM1,000 sepasang tau. RM1,000 tu ada berapa kosong? Entah. Aku tahu dua ada satu kosong. Pelbagai lagi barangan Malaysia. Bukan setakat tikam mungkuang dan minyak sawit je. Apa-apa pun, aku tak beli barangan Malaysia. Tak menarik. Eh, jam dengan selipun ni kan buatan Malaysia. Mana ada? Ya, kan sama dengan selipar dan jam kat truk tu. Eh, samalah. Jenama kesukaan aku buatan Malaysia punya. Itulah, orang yang cakap produk Malaysia tak menarik lah, tak ada kualiti lah. Ni sebenarnya kurang pengetahuan. Asyik tahu kondem. Haa, barang buatan Malaysia dah tembusi pasaran dunia. Kita je tak tahu. Kawan-kawan, tengok tu. Teknologi AR pun ada. Jom kita ke sana. Meme, itu ada mama kamu? Ya loh, mari pergi. Mama. Dah. Jom main. Aku tak boleh ikut. Kena tolong abang. Tata main. Jumpa nanti. Korang pun kena tolong akak. Tahu. Kena tolong ambil gambar. Macam mana akak kenal abang Izham eh? Akak ada jumpa sekali dulu. Masa dia balik kampung. Dah, jom. Upin, kita cuba. Ya. Produk Malaysia ada bermacam-macam. Dari barang elektronik hingga ke barang dapur. Pengguna yang bijak, berbelanja mesti pentingkan kualiti. Jadi pilihan yang bijak, mestilah produk jenama Malaysia. Kerana barang baik, barang kita.
macam mana nak tahu produk tu barangan buatan Malaysia? Senang je. Nak tahu produk buatan Malaysia? Tengok je simbol ni. Kalau ada, itulah barangan keluaran Malaysia yang itiraf. Niagaan kami bangunkan pengguna kami lindungi bagi memastikan produk Malaysia berdaya maju, berdaya saing dan berdaya mampan. Barang baik, barang kita. Betul. Hai adik, khusyuk dengan ucapan tadi. Adik faham ke? Faham. Cuba cerita, apa yang adik faham? Dia suruh kita beli barang buatan Malaysia. Betul, pandai. Sekarang, abang nak tanya satu soalan. Kalau jawab dengan betul, adik akan menang baucer bernilai RM1,000. Beli. Tanyalah. Kenapa kita mesti beli barang buatan Malaysia? Sebab barang baik barang kita. Telah menang baucer RM1,000. Wow, adik-adik akak kaya lah. Akak boleh tumpang membeli. Sekarang nak beli apa? Kak ni sabarlah. Kita jalan-jalan tengok dulu. Banyak betul barang. Yelah. Tengok tu. Jom akak. Amboi, borong sakan. Kita orang menang beca tadi. Menang beca? Menang baucer lah. RM1,000. Ui, banyaknya duit. Habis kau belanja? Mestilah. Seronok beli belah. Sambil tu siap kerja sekolah. Ni urut kaki elektronik. Opa cuba ya. Ui, sedapnya. Ini buatan Malaysia? Mestilah. Hebat kenapa? Kita selalu ingat barang baik dari luar negara. Padahal barang kita pun setaraf atau lebih baik lagi. Betul. Macam Upin dengan Ipin, kita orang buatan tempatan sebab lahir di Malaysia. Jadi kita orang budak baik. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini.
Ning opo kowe teko nyekso aku koyo ngene? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan. Yo, ternyata papamu. Aduh, pada kemana sih ikannya? Apalagi pada mogok berenang? Yee, sotoy lu. Ikan-ikan lagi pada kumpul nonton bola di alun-alun. Lu kok gak ikut? Ya, nanti gua mau olahraga. Nanti jadi ateis. Itu atletis, sempak. Bentar. Emang ikan bisa main bola? Kan gak punya kaki. Lu kok jalan? Gimana bisa dapat ikan? Mau dibantu dapat ikan banyak? Mau. Nih, pakai alat penemuan baru gua. Wadidaw, Mamang. Alat ini. Oke. Semoga berhasil, Bim. Aduh, maaf. Iya. Wow. Anjay. Gua dapat ikan dong. BTW, kok bisa sih dari WC keluar banyak ikan? Tarik bapakku, asik nih. Yo, Ibi. Asik nih. Mana ya? Kulkas es terus. Protes terus. Kok enggak ada sih? Gerak ini jangan teriak-teriak. Makanya cari pakai mata, jangan bacot doang. Iya bacot. Bentak terus, mau masuk neraka jalur prestasi ya. Akhirnya ngadem. Ada maling. Mana malingnya? Barangan aja lu masuk rumah gua. Nggak tahu kalau gua juara silat di kelurahan. Stop, udah, please stop. Jangan barbar macam netizen, Gua ini Hades. Mau Hades kek, mau Pak Hades kek. Apa urus aja lu masuk rumah gua? Gua kesini mau minta tolong kalian. Neraka lagi bocor. Neraka bocor?